Identitas seorang pengendara sepeda motor dengan knalpot bronk yang dekat melewati jalan di tengah rombongan peziarah hingga videonya viral di media sosial kini terungkap. Diketahui aksi pemotor itu terekam dalam sebuah video amatir yang diunggah oleh akun Instagram @malang24jam. Atas insiden itu, Kepala Desa Bumi Aji, Kota Batu, Jawa Timur buka suara. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 1 Februari 2022, diketahui video itu berdurasi 20 detik. Video tersebut menunjukkan aksi pemotor berknalpot bronk tanpa rasa bersalah di area peziarah yang hendak memberangkatkan jenazah. Sontak warga yang sedang bersiap tersebut kaget dan tak habis pikir dengan sikap pemotor itu. Tampak sejumlah warga memperhentikan sepeda motor tersebut dan menegur pengendara. Sementara itu, Kepala Desa Bumi Aji, Edi Suyanto, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat 28 Januari 2022 lalu. Dia mengatakan identitas satu pengendara tersebut ternyata masih di bawah umur. Dia menjelaskan saat itu ada seorang warganya yang bernama Malik meninggal dunia dan hendak dimakamkan. Namun tiba-tiba muncul dua sepeda motor berknalpot bronk. Diungkapkan olehnya, pemotor tersebut nekat melintasi rombongan dan jenazah sehingga dinilai tidak sopan. Kemudian warga menasihati lantaran seharusnya pengendara motor bersikap sopan santun. Dia berharap kejadian tersebut tidak terulang kembali dan kasus ini juga tidak sampai ke ranah hukum. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!